itu penting, ya. Jadi apa yang akan diharapkan dari pekerja ketika ada penyesuaian UMP ini? Oh, tentunya akan ada kenaikan, ya. Kita harapkan pekerja lebih efektif dan lebih giat bekerja supaya boleh tolong senai lagi terus. Ada himbauan untuk perusahaan, Pak? Ya, kita menghimbau pada pengusaha-pengusaha di Sulawesi Utara, mari kita ikuti peraturan-peraturan pemerintah sehingga pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi para investor yang datang ke Sulawesi. Salah satunya kita akan kawal investasi mereka dalam perizinan dan lain-lain, tidak ada pungutan liar di sini sehingga mereka mau datang ke sini.